sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Selamat datang ke Shockcast Remang. Saya Hakimi. Dan saya Rosie Nasir. Jadi Rosie, apakah itu Remang? Remang sebenarnya menghimpunkan kisah-kisah mistik, kisah-kisah dari alam ghaib yang menyeramkan, yang meremangkan bulu roma berdasarkan kisah-kisah benar yang pernah berlaku dari dulu hingga hari ini. Jadi, bersediakah kita untuk remang? Ayo semua, pandang kiri, pandang kanan, pandang belakang. Kita remang. Di sebalik jendela dunia hakiki yang kita diami ini, tersembunyi satu dunia lain. Dunia nan ghaib, seram lagi mistik. Ia laksana kerajaan gelap. Di dalamnya berkempita sultado kejahatan. Penghuninya terus memerhati dengan dendam kesumat. Aku melihatnya dengan mata hati. Engkau merasainya dengan remang yang berdiri. Sebenarnya, ini cerita lama, cerita lapuk kata orang. Tapi oleh kerana aku selalu mengalaminya, maka aku rasa aku wajib ceritakan kepada kalian semua supaya kalian tahu sebenarnya dalam dunia yang kita diami ini ada banyak perkara-perkara paranormal yang aneh-aneh, lagi mistik yang mungkin akan dipertemukan dengan kita. Kalau nasib kalian baik, maka akan ada orang tua-tua yang akan beri pencerahan supaya kalian faham dan mengerti. Tapi kalau nasib tak baik, apabila kalian tanya macam-macam, ha, pasti kalian kena marah dan kena hamun. Ambil kau. Kejadian yang aku nak ceritakan ini berlaku hampir 20 tahun yang lalu. Masa tu umur aku 12 tahun. Dan sepupu aku pula, si Harry ni, sorry. Okey, nama sebenar dia Harun. Tak berapa nak glamour lah, tak berapa urban. So, kami semua panggil dia Harry. Terus nama tu lekat sampai sekarang. Masa tu Harry baru 11 tahun. Asal cuti sekolah je, ibu bapa kami pasti menghantar kami balik kampung. Harun, Ojah, dah senja ni. Sudahlah tu. Masuk rumah oi, masuk. Seperti biasa, kalau cuti sekolah, kerja aku dan Harry pastilah mengerjakan pokok rambutan depan rumah atuk. Rambutan kuning depan rumah atuk memang best, memang manis. Biarlah kerengga merayap, kami tak peduli. Sebab kami kan hero. Jadi itulah misi kami. Kalau dah lenguh mengait rambutan yang tinggi-tinggi, kami panjat pula. Barulah rasa adventurous. Macam The Famous Five yang selalu selesaikan kes-kes misteri dalam novel Enid Blyton tu. Oi, Harun, aku kata turun. Turun. Hari dah nak gelap. Balik. Kau ada harimau datang, bau kamu tahu. Jap tu, kejap je lagi. Aku membalas. Kamu jangan nak degil, Ojah. Kalau kamu dengan Harun tak nak balik, aku kejar dengan tongkat ni. Atuk bertempik lagi. Marah betul suaranya. Macam biasa, Atuk menghentak-hentakkan tongkat kayunya ke lantai dengan tangan kanannya. Berlentam-lentung bunyinya. Semenjak Atuk kena serangan angin ahmar, tangan kirinya terkulai dan kaku. Tapi tangan kanannya itu masih kuat. Kalau dilempangnya kami, mau terpelanting kami ke dinding. Harry, Mela masuk. Atuk dah mengamuk tu. Aku bersuara tercungap-cungap.
sambil menggelongsor turun dari dahan pokok rambutan. Alah, Tok ni boring lah. Asal petang je kena berhenti main. Asal petang je harimau keluar. Asal petang je harimau nak makan orang lama. Ih, mengarutlah Tok ni. Harry menceceh, lantas terjun dari dahan pokok yang rendah. Malam itu, seperti kebiasaannya, selepas menunaikan solat maghrib berjemaah, kami akan duduk mengaji Al-Quran di depan Atok sampai waktu isyak. Kebas punggung dibuatnya weh. Jangan main-main dengan Atok. Kabarnya, sudah lebih 80 kali Atok khatam Al-Quran sepanjang hidupnya. Dahsyat tak dahsyat tu? Selepas selesai mengaji dan kena marah dengan Atok, baik punya, sebab asyik salah tajwid, ha, barulah kami boleh makan malam. Berpinggan-pinggan kami makan, sebab ada lauk sambal tumis udang, ada lauk ikan kembung goreng rangup, ada pula ikan pari masak asam pedas air tangan nenek. Memang kababum. Emak kami pun tak mampu masak sesedap masakan nenek. Seperti biasa, sambil makan, kami bersembang-sembang. Atuk, Atuk, tadi petang kan, masa Harun lalu kat reban tu, Harun nampak ada 3 ekor ayam Atuk mati tau. Cerita Harry sambil makan dengan lahapnya. Mata Atuk terbeliak. Ada 3 ekor tu. Seekor tu tinggal kepala je tu. Seekor lagi tu tinggal kaki je. Ih, geli. Harry menambah sambil rancak menggaul nasinya dengan kuah masak asam pedas. Mata Atuk masih terbeliak. Raut wajahnya amat terperanjat. Tapi kan Tok, Harun tengok isi ayam tu kena kitai-kitai sebab ada cebisan daging dia bertabur-tabur kat tanah Tok. Macam kena makan harimau je Tok. Ke kena makan dengan musang Tok? Takutlah. Aku mengeleng ke arah nenek. Dia diam aja. Namun air muka nenek kelihatan gusar. Aku pandang pula ke arah Atuk. Nyata Atuk masih terkejut. Aku dah kata, jangan merayau-rayau keliling rumah ni kalau hari nak gelap. Atuk marah. Suaranya meninggi. Kalau ada binatang buas dari belakang rumah ni telan kamu, macam mana? Siapa susah? Apa lagi? Aku pun tendang kaki Harry di bawah meja. Ish, sepupu aku yang seorang ni. Pandai pula buat mulut. Adoi. Harry mengaduh kesakitan, lalu mencelihkan lidah kepadaku. Mana ada harimau tu? Kita tak pernah nampak pun. Kalau ada, nak juga tunggang tu. Harry mengajuk lagi, sambil acah-acah bergoyang, macam menunggang kuda. Dia ketawa mengelekek. Kamu jangan buat main benda-benda macam ni Harun. Jangan lepas cakap. Jangan sombong. Jangan cabar. Orang selalu pesan, sebab mulut, badan binasa. Atuk memberi amaran dengan nada yang marah. Sinar matanya tajam, tegas sekali. Ternyata Atuk tidak bergurau kali ini. Ya, malam itu terasa lain macam. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Walaupun peristiwa ini telah pun 20 tahun berlalu, aku masih ingat dengan jelas peristiwa yang terjadi malam itu. Weh, Ujah, kau dah tidur ke? Belumlah, kau bahal. Aku terkencing ni. Nak minta kau teman aku pergi jamban. Seram weh, sorang-sorang. Kata Harry lagi. Ish, nyampak aku. Penakut betul jantan sorang ni. Aku merungut. Tapi sebenarnya, aku tahu kenapa Harry takut. Dan aku pun tak salahkan dia. Sebabnya, seperti kebanyakan rumah-rumah kampung yang lain, jamban rumah Atuk untuk melepaskan hajat kecil dan hajat besar terletak di dalam sebuah bilik kecil. Masalahnya, bilik kecil itu terpisah dari rumah utama. Sudahlah terpisah. Letaknya di belakang rumah pula. Kira-kira 15 tapak dari pintu belakang rumah. Bayangkan. Dahlah sunyi sepi. Gelap pula sebab tak ada lampu. Lepas tu, jamban tak ada atap pula weh. Bayangkan. Kalau tak kuat iman,
boleh terkencing kita dibuatnya sebelum sampai ke destinasi. Selalunya begitulah. Sambil melepaskan hajat, kepala kita pasti terlangut-langut ke atas memandang langit. Manalah tahu, kot-kot ada Cik Punti tengah mintai. Gila seram. Cepatlah weh, aku dah tak tahan ni. Harry bingkas bangun, menunggu di depan pintu bilik, bersedia dengan lampu suluh. Suasana malam itu sejuk lain macam. Atuk dan nenek dah lama terperap di bilik dekat serambi. Terbuka saja pintu dapur, Harry cepat-cepat menyuakan lampu suluh kepada tanah. Kau jangan sarung je, slipper dekat luar ni. Harry memberi amaran. Kang, kalau tersahut ular, kang, kau jangan nangis salahkan aku. Harry mengingatkan. Betul juga. Maka dengan hati-hati, aku lihat dulu kiri dan kanan. Aku suluh rata-rata. Setelah yakin tiada apa-apa, kami berdua mencicit ke arah bilik jamban yang terletak kira-kira 15 tapak dari rumah utama. Bayu tengah malam terasa lain macam dinginnya. Sejuknya menusuk ke tulang sum-sum. Seperti dapat kami rasakan, ada air embun menitik di atas kepala kami. Daun-daun pokok kelapa berdesir-desir, bergeser-geser, bagaikan berbisik-bisik dalam satu bahasa yang asing lagi aneh. Bunyi burung hantu bersahut-sahutan menambah seram. Bunyi cengkerik saling bertelingkah. Kami melangkah laju-laju. Sampai saja di depan jamban kecil, Harry berpaling kepadaku lalu berkata, "Kau jangan tipu aku, Jah. Dulu kau sengaja tinggalkan aku, eh?" "Kau lah buat hal pupu lama sangat. Aku pelalah." Aku menjawab dengan senang hati. Sedikit pun tak rasa bersalah. "Kau tunggu tau, Jah." Sekelip mata, Harry menyelinap masuk ke jamban. Cahaya lampu suluhnya melilau-lilau menerawang ke langit. Aku menunggu 15 saat, 30 saat, 1 minit, 1 minit suku, 1 minit setengah. "Oi, kau pilih batu ke, Harry?" Aku menjerit. "Cepatlah sikit, weh. Sejuk kat luar ni." Tak tahu kenapa, tiba-tiba aku rasa seram. Semacam ada benda meremang pada tengkukku. Bayu tengah malam bertiup lagi, seakan-akan bersiul. Namun bunyinya menyeramkan. Daun-daun pokok kelapa terus berdesir-desir. Kepala lututku menggeletar. Bunyi deruman harimau itu semakin dekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Dapat aku rasakan ada sesuatu sedang merenungku dari belakang. Aku memusingkan badanku 180 darjah perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Di hadapanku, seekor harimau belang yang tegap dan besar sedang merenungku dengan mata yang bengis. Mukanya besar. Rasanya sebesar 8 tapak tanganku. Ya, seumur hidupku melihat harimau di zoo atau di TV, inilah saiz harimau paling besar yang pernah aku lihat seumur hidupku. Air liur berceleces dari gigi harimau belang itu. "Rimau!" Aku membuka mataku berpinah-pinah. Kepalaku rasa sakit. Aku sentuh dengan tangan kiriku. Aduh, aduh, sakitnya. Bengkak. "Atuk jumpa kamu pingsan depan jamban." Atuk seakan tahu apa yang bermain di mindaku. "Harry, Harry mana Atuk?" "Ada. Harun yang kejut ke Atuk dari tidur. Nasib baik terbaraikan pelikat si Harun masa dia berlari balik ke rumah." Atuk cuba berkelakar, namun tiada sambutan. Atuk langsung tak mahu bercakap apa-apa pun tentang kejadian kami disergah harimau belang malam itu. Apabila aku menceritakannya kepada emak, emak pun enggan memberi komen. Kata emak, itu harimau sesat dari hutan belukar belakang rumah Atuk.
Walaupun pengsan disergah kelibat harimau belang, aku dan Harry tak pernah serik bermalam di rumah Atuk. Kau tahu, suatu hari nanti aku nak jumpa sendiri dengan harimau yang besar macam King Kong tu, ujar Harry dengan muka poyonya. Untunglah kau dapat jumpa harimau tu. Agaknya kalau aku keluar cepat sikit je jamban tu, mesti aku dapat tengok sendiri harimau tu. Aku kungfu kan dia. Haa, baru tahu. Harry menceceh lagi. Macam berani sangat. Aku diam saja. Beberapa bulan selepas itu, kami datang lagi ke rumah Atuk kerana cuti sekolah akhir tahun. Kali ini, aku dan Harry bertekad. Kami mahu siasat dari mana datangnya harimau belang yang besar itu. Malam itu, Harry mengajak aku membuat satu misi rahsia. Aku tak kira. Malam ni kita kena siasat mana datang harimau besar tu, ujar Harry dengan bersemangat. Nah, aku buat cangkul ni. Pegang elok-elok, kata Harry sambil menghulurkan cangkul Atuk yang boleh tahan beratnya. Kalau dia datang, kau cangkuk biji mata dia. Aku mengangguk tanda setuju. Aku bawa sabit panjang ni. Lepas kau cangkuk biji mata dia, aku sabit leher dia sampai putus, kata Harry lagi sambil menghayunkan sabit panjang milik Atuk yang diambilnya dari bawah rumah. Jadi malam itu, tepat jam 12 tengah malam, kami memulakan operasi rahsia kami. Untuk mengelakkan Atuk terdengar pintu berkeriut, kami keluar senyap-senyap dari pintu dapur. Langit berselimut hitam. Bunyi burung hantu sahut menyahut. Burung-burung hantu itu memerhatikan gerak-gerik kami, berjalan mengelilingi laman rumah Atuk dengan kerlingan yang tajam. Kesunyian menguasai malam. Kedinginan mencengkam. Kami berjalan perlahan-lahan, setapak demi setapak. Yang terdengar waktu itu hanyalah ranting-ranting kayu yang patah kerana dipijak selipar kami. Tiba-tiba, di hadapan kami terlihat pemandangan yang menggoncang iman, menjemput ketakutan. Harimau belang besar yang pernah kulihat dulu sedang melahap seekor ayam yang sudah berkecai-kecai dagingnya. Bulu-bulu ayam berterbangan. Dapat kami dengar dengan jelas bunyi tulang ayam berkeletak-keletup patah riuk dikerjakan di dalam rahang harimau belang yang besar itu. Ya Allah! Harry terkejut, tak dapat menyembunyikan rasa terperanjatnya. Terdengar sahaja suara manusia, harimau belang itu berhenti mengunyah, mengangkat kepalanya, lantas merenung kami dengan matanya yang tajam, menjilat-jilat bibirnya yang dibasahi darah. Harimau belang itu menderam-deram. Menderam-deram. Dia meninggalkan cebisan terakhir ayam di hadapannya, lalu menapak ke arah kami. Semakin lama, semakin dekat. Semakin dekat. Semakin dekat. Sumpah lillahi ta'ala, jari-jari aku lempik. Cangkul yang aku pegang kemas sejak tadi sudah melorot dari tangan. Aku toleh ke arah Harry. Sabit panjang Atuk yang dia hunus-hunus dengan bongkaknya semenjak kami keluar dari dapur tadi, rupanya dah pun tercicir. Muka Harry pucat lesi. Harimau itu semakin dekat dengan kami. Ia menderam-deram. Barangkali dia marah kerana diganggu. Ia bergerak ke arah Harry. Aku menangis dalam hati. Matilah kami, matilah kami. Ia menghidu Harry. Di muka, di pipi, di ubun-ubun. Harry mengongoi ketakutan. Seluar Harry basah kerana terkencing ketakutan. Suatu harimau itu membuka mulut seluas-luasnya di atas kepala Harry yang sudah pun terjelepuk di tanah, memperlihatkan giginya yang tajam berceracak. Kami terdengar satu ceritan panjang. Berhenti! Jangan kau kacau cucu cicit keturunan Pawang Endin.
Suara parau atuk membelah malam. Harimau itu terhenti. Cuma beberapa saat saja lagi dia mahu membaham kepala Harry. Harimau belang itu berundur beberapa tapak, menjauhi kami. Bunyinya masih menderam-deram. Kami lihat atuk bertelekum, mengambil segenggam tanah, lalu membaca sesuatu. Tanah itu kemudiannya atuk baling sekuat-kuat hati pada harimau belang yang besar itu. Harimau itu meraung panjang. Anehnya, selepas itu ia tunduk, lalu duduk ke tanah. Atuk mendekati harimau belang itu sambil terus membaca sesuatu. Aku dan Harry masing-masing sudah terjelepuk lembik. Kami lihat atuk mengusap-usap kepala harimau belang itu. Aku amanahkan kau supaya menjaga kebun besar ni. Jadi kau jagalah. Tapi jangan sekali-kali kau buat onar di sini, kata atuk sambil menggosok-gosok dagu harimau belang itu. Lagaknya seperti membelai anak kucing. Kau jangan sekali-kali ganggu cucu-cucu Pawang Din. Mereka ni budak-budak, bukan tandingan kau, faham? Harimau belang itu menderam-deram seolah-olah faham dan akur dengan kata-kata atuk. Atuk mengusap-usap hidung harimau belang itu, lantas naik ke badannya yang tegap gagah. Kami ternganga, tak mampu bersuara. Harimau itu bangun dari duduknya, sementara atuk kekal duduk menungganginya. Sedikit pun tiada rasa cuak atau takut pada wajah atuk. Kemudian, atuk menepuk 7 kali pada badan harimau belang itu sambil terkumat-kamit membaca sesuatu. Bagaikan kilat yang menembak, atuk hilang bersama-sama tunggangan luar biasanya itu dalam kepekatan malam. Semenjak malam itu, aku dan Harry tidak pernah lagi menceritakan peristiwa atuk menunggang harimau itu kepada kawan-kawan. Kalau diceritakan, pastilah kami diketawakan. Siapa nak percaya? Silap-silap kami dituduh gila. Sebenarnya, harimau besar yang kamu lihat pada malam itu, Harun, Ocah, itu adalah saka harimau peninggalan nenek moyang kamu. Kamu berdua dapat melihatnya sebab kamu yang memanggil dan mencari. Akhirnya atuk membuka rahsia keluarga yang telah lama terpendam. Kami berpandang sesama sendiri, terkelum. Bukan semua orang boleh lihat saka harimau ni. Hanya mereka yang terpilih saja boleh melihatnya, ujar atuk lagi. Kenapa nenek moyang kita bela saka harimau, atuk? Untuk apa? Aku bertanya. Memang perkara biasa. Orang zaman dulu-dulu bela saka harimau. Tujuannya untuk jaga kebun, jelas atuk. Bayangkan, kebun durian sampai 2-3 ekar terlampau luas. Kalau tak ada yang menjaganya, memang punahlah kebun tu. Durian kena curi orang, durian dirosakkan monyet, ujar atuk panjang lebar. Saka harimau ni juga menjaga keluarga, tambah atuk lagi. Sebab itulah malam-malam kamu selalu dengar bunyi daun-daun kering kat luar rumah berkersik-kersik macam kena pijak orang. Itulah bunyi tapak kaki saka harimau. Dia berlekar keliling rumah berkawal. Ayat terakhir atuk itu buat kami terlongo. Begitulah akhirnya rahsia saka harimau terbuka jua. Kisah saka harimau itu kami pegang kemas dalam hati, dan kami tidak pernah menceritakannya kepada sesiapa pun, hatta kepada kawan baik sendiri. Bukan kerana takut atau malu dilabel gila, tapi kerana kami menghormati kerahsiaan itu, dan kami menghormati dunia paranormal yang menjadi darah daging atuk. Setiap kali pulang ke kampung dan remang maghrib meresap menaikkan bulu roma, aku dan Harry akan saling berpandang. Apakah saka harimau akan muncul kembali? Bagaimana cara kita
untuk melindungi diri kita daripada gangguan jin dan syaitan. Anda disarankan supaya mengamalkan doa pendek ini. وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. Doa ini dapat menghindari diri anda dan kerabat keluarga daripada gangguan makhluk-makhluk halus serta jin, iblis mahupun saka. Ayatnya pendek dan mudah dihafal, yakni daripada surah Al-Shafat ayat 7. Anda disarankan supaya membaca ayat ini setiap kali selepas solat atau apabila terasa diri tidak berapa sihat, terutamanya kala menjelang remang-remang maghrib. Thank you.